Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke, alhamdulillah guys, gue mau mengucapkan bersyukur hari ini karena gue sudah bisa mengalahkan stranger ya, atas perjuangan bersama kalian sampai saat ini dan detik ini guys ya. Guys, backgroundnya kayak di galaksi guys ya, GG banget cok. Jadi buat kalian penggemar Shadow Fact 3, gua tunggu guys di sini guys, di epilog guys ya. Buat teman-teman semuanya, brother-brotherku, kalian memang GG. Memang permainan gua nggak jago-jago amat guys, cuma perjuangannya itu men, wah gila sih. Bagi yang udah melawan Stranger, gua akuin sih itu bener-bener, wah gimana ya, punya kesan tersendiri guys lah, punya kesan tersendiri. Oke, gue pengen ngecek dulu guys ya. Apa nih, pertarungan rahasia Super Pal? Oh bertarung coy ya. Oh iya, gue semalam baca komen, katanya dari Rapik Sadal ini belum di ending terakhir guys. Ini belum di ending terakhir, bakal ada rilis lagi atau akan ada updatean selanjutnya di Shadow Fact 3. Cuma gue baru baca-baca doang ya dari komentar kalian. Tapi gue bakal cari tahu lagi di Twitter, bahkan di Facebook, bahkan nanti gue bakal komen di developernya ya kan. Bakal ada lagi nggak nih? Kapan kira-kira gitu? Untuk melanjutkan lagi. Oke, kita nggak main di Shadow Fact 3. Kita nggak main di Shadow Fact 3 guys ya. Jadi di sini gue ada permainan Shadow Fact 3, Shadow Fact 4, terus Sades, terus ada game lainnya. Kita bakal main di Sades ya. Kita bakal main di Sades guys. Oke. Sebenarnya gue udah pernah download ini guys. Cuman itu gue hapus lagi kemarin karena HP gue agak ngeblank ya. Yang gue bilang tuh layarnya kena itu guys. Oke, kita masuk dulu. Izinkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi mungkin ada sini atau enggak gue nggak tahu guys ya, karena gue udah pernah mainkan ini. Jadi kita bakal lanjut guys di Shadow Fact Sadis ini. Katanya Shadow Fact 5 ini ya, katanya ya. Gue sih nggak terlalu tahu ya. Jadi tulis di kolom komentar guys ya, tulis di kolom komentar. Ini maksudnya apa cok? Tarlu. Oke, kita saksikan dulu aja. Wah guys, ini bahasa Inggris guys ya? Apa ada bahasa Indonesia ya cok? Kenapa ini? Kita kok langsung bermain sih cek? Oke, kita tunggu dulu ya. Guys, ini nggak bisa keluar dulu, guys. Gimana sih cara mainnya, cok? Oke, gini dulu dah, guys. Gini dulu lah, continue dulu. Jadi katanya ini Shadow Fact 5, guys ya. Sades ya. Gua bakal setiap minggunya itu menjalankan permainan setiap minggunya Shadow Fact 2 berturut-turut satu minggu. Terus Shadow Fact 3 kalau memang ada event yang harus di grinding yang gua belum dapat, kan gua masih ada beberapa tuh, gua main seminggu. Terus Shadow Fact 4 gua main seminggu juga guys, berturut-turut. Dan bagi yang mau battle atau bertarung mabar, nggak apa-apa, gua bakal infoin di Instagram. Dan yang kelima ini guys ya, yang keempat dan ini apa, Shadow Sades, gue bakal update seminggu untuk bermain. Jadi permainan gue ini tentang Shadow semua nih, bakal gue tamatkan dan alusita seperti apa. Syukur-syukur ada bahasa Indonesianya biar gue gampang dimengertinya juga coy ya. Jadi oke lah, sebelum bermain melanjutkan Sades ini, mari kita absen offline dulu seperti biasa. Yang kemarin ngasih saran informasi dan kritik pada saya, support apapun itu ya kan, karena kemarin
Shadow Fact 3 yang gue tamankan, pro dan kontra. Katanya, bang, lu mainnya gak terlalu GG katanya. Iya sih, gak terlalu GG coba. Cuma ya perjuangannya itu men ya, perjuangannya itu bisa sampai titik Stranger Man itu bener-bener gila menurut gue men ya. Jadi kita langsung absen offline aja, yaitu yang pertama ada Espir, Hafiz, Bagus Manteman, Gerhana, Yahdan, Ferry Khairandi, Alex the Werewolf, 20 Komang, Likin, Murder, Zaki Zen, Bru, Wardan HR, Octavianus, Fai, The Reds, Bas CH, Jar Rijal, Kestin, Area Restu, Jet 2 Edit, What Fake, Ben Slebel, Olen, Mamang, Penny West, Rian, Panci Warteg, Immanuel, Simajuntak, terus ada Raya Renata, Rafik Sadau. Jadi kemarin yang komentar semuanya ya kan. Jadi ya udah, gue sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada kalian men. Oke, gue nggak terlalu tahu nih Sades kayak gimana guys ya permainannya. Bahkan Shadow Fact 2 juga gue nggak terlalu tahu coy. Ini soalnya seperti anime banget ya. Jadi karena ini request yang kalian, gue turutin men. Oke, langsung aja let's go men. Nanti kita bakal atur dulu guys ya. Ntar dulu guys, ini gue belum terlalu ngerti men ya. Seperti apa Sades ini coy? Soalnya terlalu anime banget men. Gua bakal mainin beberapa game juga di luar Shadow guys. Jadi ya pokoknya yang RPG-RPG lah. Bahkan kalau misalnya kalian ada informasi guys, tolong tulis di kolom komentar game apa yang worth it factor yang ada alur ceritanya guys ya. Biar nanti gua pengenin sampai tamat lagi guys. Saya mengerti kenapa tidak di sini. Shadow Energy katanya. Wah terlalu ini guys, terlalu lama guys, gue ngertinya guys ya. Gue gak terlalu bisa banget bahasa Inggris soalnya co. Oke ini ada apa co? Ini siapa nih guys? Tulis di kolom komentar ini siapa coy? Oke. Apakah di sini ada ini guys ya? Kita ke ini dulu guys. Kok kontrolnya nggak ada sih guys, tombolnya ini kegedean cok. Tarlumen. Apakah di sini ada ceritanya juga guys? Di sini ada ceritanya juga sama, terus ada mode duelnya guys. Ini udah tinggi, resolusi high aja ya, tinggi cok. Location outlay karakter. Guys, di sini nggak ada settingan kontrolnya kah? Oke, kita download dulu aja ya, mumpung sinyalnya lagi bagus, men. So, buat yang udah GG banget nih Sades ya, tolong tulis di kolom komentar ini cara mainnya gimana. Terus cara apa namanya ceritanya seperti apa guys, yang sedikit tahu tolong lah terus di kolom komentar men ya. Soalnya di sini memang nggak ada bahasa Indonesianya kah. Nggak ada men ya, nggak ada settingan bahasa Indonesia ya cuy ya. Jadi seperti itu guys, kalau seandainya ada yang tahu permainan fighting RPG atau yang lain menceritakan ada apa namanya alur ceritanya, tolong kasih tahu gue informasinya seperti apa men ya di kolom komentar. Jadi langsung aja kita coba di sini langsung aja guys. Seperti apa guys permainan ini, seperti apa sih cok? Ini terlalu anime banget men. Tombolnya gede banget lagi. Wesh. Kok terlalu lama guys ya? Kok terlalu lama? Apa gua terlalu nggak bisa guys? Apa baru pemula? Gua kira ini kayak ini loh. Kayak apa sih? Kayak ini.
apa sih, guys? Parkour ya, kayak parkour, guys, lo. Bener lah. Guys, siapa sadis yang udah tamat, guys? Alur ceritanya, guys. Woi, gua enggak bisa ngebedain mana jagoan gua, mana yang kaget, cok. Ribet juga ya. Gua enggak bisa ngebedain, guys. Mana jagoan gua, mana musuh, soalnya warnanya hitam semua. Begitu doang kah, guys? Taruh dulu, guys. Ini gimana sih? Apakah ini masih ini doang, guys? Weh, kayaknya masih seruan ini, guys. Shadow Fake 4 dah, guys. Apa gue belum terbiasa dengan anime ini, cok? Sedikit agak aneh ya, gue lihat deh, guys, ya. Coba kalian bisa jelaskan gimana, apakah gua harus melanjutkan Shadow Fake 2 dan Sades ini, guys? Apa harus ke game RPG yang lain, cok? Pertualangan yang lain. Wah, itu ada apa, coy? Hampir. Oke. Oh, stack-nya sampai 10, men. Jauh juga ya. Jauh juga, men. Mungkin nanti videonya gue percepat, guys, ya. Oh, KO gue, cok. Oke, nggak apa-apa, men. Gue belum terlalu tahu tentang permainan ini. Jadi buat kalian yang udah tahu, tolong komentar caranya gimana untuk mengalahkannya dan menemukan ending terakhirnya gimana. So, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton video sampai ending akhir ini. Pastinya jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.